Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Komika Update kembali hadir menjumpai Anda untuk menginformasikan berita paling unik, paling hangat, dan sensasional abad ini. Bersama saya, Hanok Rongse, si milik kiti, weleh, ha? Dan rekan saya yang manis manja, Yuhritri, yang akan menyampaikan berita terhangat terupdate sesuai worldwide. Di antaranya adalah pertama, yakni tren game terbaru abad ini yang sedang mendunia akhirat sekarang menjangkit atau mewabah ke mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan informasi mengenai penggusuran Taman Parkir Kampus Timur serta Panggung Demokrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa atau kontroversi. Dan kami juga akan menghadirkan kontroversi tentang bentuk bumi bersama pakar geologi sensasional. Seperti itu? Ya. Yeah. Kita awali Komik Update selengkapnya. Dan saudara, berita pertama terkait dengan game yang baru naik bumi, naik, ya. Naik daun. Iya deh. Karena naik udah daun. Naik bumi. Dan menjadi trending topic worldwide seluruh dunia. Dan sekarang telah menjangkit atau merasuk ke dalam jiwa-jiwa yang sepi di mahasiswa UIN Sunan Kalijaga di Jakarta. Masuk ke jiwa aku. Gak usah. Nanti ya, kamu aku lain kali aja lebih, ya. Ini nanti kalau ada cewek nih, daftarin. Ini beritanya seperti apa nih tentang game yang sensasional? Berikut informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, kali ini kita sedang berada di salah satu taman yang sangat nyami di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terbukti di sekeliling saya ini adalah taman yang sangat menggelora membahana badai ulala. Terlihat antusias dari siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sedang melakukan aktivitas organisasi. Aduh. Bangun. Sini. Ya, gimana mas? Nah, pemirsa di sini mas salah satunya adalah masnya ini adalah penggemar berat game Pokemon Go yang baru ngetren ya. Dan saat ini game Pokemon Go telah membahana, mewabah ke seluruh masyarakat seantero dunia, trending topic worldwide seluruh dunia. Mas, gimana proses pencarian Pokemon? Pokemon. Nyari apa lain? Nyari alamat, Mas. Bukan cari Pokemon toh? Bukan. Lah, kirain cari Pokemon. Tahu game Pokemon enggak yang sekarang baru ngetren worldwide jadi trending topic seluruh dunia? Ngertiku bentik, Mas. Ya ampun. Makanan apa Mas itu? Makanan khas daerah kamu ya? Makanan khas daerah kamu ya? Enggak. Nah, terus kamu di sini nyari apa? Saya tuh nyari alamat, Mas, enggak ketemu-ketemu. Mana aja? Katanya tuh di Jalan Maguwoharjo. Jalan Maguwoharjo? Hah? Gak ada itu namanya Jalan Maguwoharjo aja, Jalan Parangtritis, Jalan Solo. Berarti sampean itu dibohongi. Iya. Oh, oh. Iyalah. Lah aku ki seko desa ya, Mas. Walah, ya ampun, mendingan kamu searching pakai Android, cari Google, itu aplikasi Gojek gitu. Gojek. Heeh. Berarti alamatmu itu alamat palsu, salah sasaran. Ngampun biasa aja dong. Dan saudara, itu tadi adalah ternyata orang salah sasaran, salah alamat. Karena sebenarnya di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini, taman yang sangat indah ini, di belakang saya banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan aksi game Pokemon Go, mencari Pokemon yang saat ini mulai familiar dengan mahasiswa. Dan saya akan mendekati salah satu pemain atau pencari dari game Pokemon ini. Halo Mas. Ada apa ini? Ada apa? Ini ya baru syuting. Deg-degan nih Mas. Ini baru ada acara apa Mas? Oh ini lagi pada nyari Pokemon Mas. Oh, game Pokemon yang saat ini sedang ngehits gitu ya? Iya. Terus banyak banget nyari apa sebenarnya Pokemon tuh? Oh jangan salah Mas. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya nyari Pokemon tuh banyak. Apa aja? Salah satunya itu ya, kita bisa olahraga sambil nyari Pokemon. Hah? Kok bisa? Apa hubungannya? Game itu kan biasanya olahraga jari. Loh, olahraga jari tapi bisa fisiknya yang lain kerjakan bisa. Iya, Bo. Salah satunya ada teman saya tuh lagi push up sambil nyari Pokemon. Lah, itu yang keren. Oh.
sangat ini aja ya, bermanfaat. Ya. Terus nah, apalagi selain itu? Selain itu, kita bisa langsung aja dilihat tuh belakang saya. Dia lagi aerobik sambil main Pokemon, Mas. Banyak manfaatnya. Jadi enggak cuma Pokemon main jari-jari doang gitu. Mas, iya iya bisa dipahami. Ternyata game Pokemon itu sangat bermanfaat ya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia terutama mahasiswa. Kak percaya kan kalau Mas kuat. Iya, pemirsa itulah tadi wawancara kami dari Mas Yusuf Effendi ya, salah satu pemain game Pokemon yang saat ini sedang trending topic worldwide seluruh dunia. Kampus UIN Sunan Kalijaga tidak ketinggalan terkait dengan game-game yang sangat bermanfaat ini. Dan dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rifa Nafi melaporkan kembali ke studio. Snorlax. Ya. Aneh ya. Dia mau sendiri. Kayak adikmu gitu sih. Bukan kayaknya gitu loh. Itu mungkin orang yang dari dunia lain. Ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri seperti apa Pokemon itu? Wah, aku sangat tertarik banget ini. Wih. Jadi kita itu bisa olahraga manis manja, bisa bentuk kesehatan badan kita. Kalau saya kok enggak ya? Loh, kenapa? Males sih. Saya kan udah spek gitu loh badannya udah. Kalau kamu kan udah glepek-glepek gitu. Yo, gue itu dulunya nih jas aja gak muat loh. Muat yo. Dan menurut aku game Pokemon tadi itu sangat mendunia ya. Ya kalau mendunia sih iya, tapi kalau misalkan untuk Mas Yauin kasihan lah. Enggak dong. Harusnya kan ada juga bermanfaat bagi tubuh-tubuh mereka. Kalau tubuh yang sepi. Kalau saya sendiri mending ngaji mon. Jadi kemana-mana kali orang ngaji, oh nanti kita ngaji. Uin kan pas daripada Pokemon dari Pokemon gitu loh. Ngaji mon besok aku mau bikin besok ya. Dukemon. Iya ya. Besok ya. Setelah apa? Setelah ini nih. Setelah ada yang mau iklan. Siapa sih mau iklan? Berikut pariwara seruput ini.